Halo, berjumpa lagi kita dengan Casual Gaming di sini, channel game kita sehari-harinya. Apa kabar semua sahabat di sana? Dan hari ini aku ada di PGR China ya, untuk membahas karakter yang paling baru dirilis oleh PGR China, yaitu Ice Element Tank. Ya, dia adalah si Wanxi yang sudah rilis beberapa hari yang lalu dan baru aku bikin untuk movement setnya hari ini. Oke, di eventnya di sini kalau kita klik ada, nah seperti ini ya. Oke, ini biar jadi informasi aja buat yang main global bahwa nanti akan ada karakter ini datang sekitar 1 tahun cahaya lagi. Kita akan coba sekarang untuk moveset setnya bagaimana. Yuk kita mulai. Oke, pertama di sini, oh dia punya 6 senjata round di sini ya. Lemparin batu es, lemparin batu es, lemparin batu es. Oke, kemudian lempar batu es tekan merah. Oke, salah mulu nih. Wah, ini timingnya harus tetap harus pas ya. Pernah lempar batu es, kemudian tekan yang merah. Tapi dia enggak. Oke, dapat ya kuning. Kuning. Iya, berarti di sini jeda waktunya tuh harus pas banget. Kuning sama merah, tiga kuning sama merah itu untuk basicnya aja udah susah ya. Oke, di sini isi pelurunya ada 6, harus terisi semua ya baru keluar core-nya. Kemudian hold basic attack and apa nih? Oh di sini ada logonya muncul. Kemudian klik untuk core-nya. Oh ada semacam ulti 1 ya seperti ini. Oke. Di sini langsung ada ulti 2 yang nongolin peluru dari balik tirai. Oke, apakah udah selesai untuk basicnya? Kirain basicnya itu orb atau serangan, tapi dia langsung main kombinasi ya. Oke, di sini hold merah, kemudian apa ini basic, kemudian apa ini dodge. Wah ini lumayan agak ribet ini ya, karakternya taktikal sekali ya. Oke, di sini merah tahan, kemudian merah lagi hold basic, kemudian merah. Oke, kemudian merah, kemudian dodge, terus apa lagi nih. Oke, ini untuk basicnya aja baru masuk sudah lumayan ribet ya. Oke, apa ini? Oh, dodge kemudian merah. Oke, iya, selesai kayak gitu. Baru introduction permulaan dari serangannya aja udah repong. Ini karakter padahal tank ya. Tapi bergayanya seperti penyerang. Mungkin kalau untuk generasi 2 sekarang itu tanker-tanker jadi lebih kuat ya, kayak Watanabe. Oke, lempar batu es, lempar batu es, terus hold merah, merah-merah. Oh, gitu. Kemudian dodge, dodge. Dan salah. Iya. Aduh, kemudian merah-merah hold, kemudian dodge. Ini bakal gambarnya dodge yang aku pencet. Salah. Hold merah, dodge, netot, salah lagi. Waduh, ini sih repot banget. Hold merah, diam dulu, dodge. Oh, harus ada diam dulu. Merah. Ulti, keluarlah itu peluru dari balik tirai. Ini kayaknya repot banget timingnya juga. Lempar batu es, kemudian lempar es batu, terus hold merah, hold basic attack, merah. Eh, padahal udah bener. Hold merah, hold basic attack, merah. Wah, sama sisa lagi ya. Hold merah, dan dodge. Hold basic attack, kemudian nah ini serangan core-nya. Oke, nah ini lumayan agak ribuh ya. Ini kayaknya oke untuk pengenalan yang sesi 2-nya udah selesai ya. Nanti kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu untuk penggunaan core attack advance ya, tingkat lanjutannya lagi. Yuk kita coba lempar es batu. Kemudian hold basic attack, merah, dodge. Oke, merah, kemudian baru ulti di sini keluar. Oke, kayak begitu. Ini lumayan banget untuk kombinasinya ya.
kayaknya bikin itu lempar es batu, lempar es batu, kemudian hold dodge lagi, hold basic attack, merah and dodge. Oh salah, ini timingnya harus pas ya. Ini emang agak ribuh, merah. Dodge salah, diulangi berkali-kali ya. Nanti yang jadi pertanyaan nih, nanti kalau pas mainnya harus gini gitu ya. Kalau memang mainnya harus gini, alangkah riwehnya ya. Oke, ini coba lagi. Ini mungkin harus yang benar-benar ahli taktikal banget ya. Harus yang benar-benar master. Padahal kalau ini kita coba aja sini ya. Kita coba ngacak ya. Asal pukul nih. Hold basic. Oke, boom. Hobo, tiga ping, kemudian lagi ultinya gitu aja ya, lebih simpel kayaknya ya. Tadi benar-benar taktikal banget ya. Itu kayaknya kalau dalam pertempuran aslinya mungkin nanti agak repot kalau aku ya. Mungkin kalau kalian yang lebih pintar menguasai taktikalnya lebih bagus ya silakan. Kalau di sini untuk grupnya aku pasangin di sini tim Ice sama ada Layla dan ada juga dari Kusukro ya, bertiga ini gratisan, hanya untuk Kusukro aja yang ngambil ya, dua pemain gratisan lumayan banget untuk kalian tim mendang-mending. Tapi untuk sistem permainannya memang kalau aku coba sih agak riweh, entah karena memang masih baru harus dipelajari lagi. Tapi untuk sekarang aku tempatin dia sebagai KTA bot aja. Mungkin nanti berjalannya waktu kita pelajari lagi untuk penggunaan tekniknya yang lebih lanjut. Nah gitu aja teman-teman nih. Nah, untuk yang di global persiapan nanti akan datang karakter seperti ini. Kayaknya sih lumayan bagus, tapi memang taktikalnya agak ribet ya. Jadi persiapannya dari sekarang untuk visinya. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa video berikutnya. Subscribe, like, share, and gaul semuanya. Bye-bye.